siap rilis dari body repair MP76. Mudah-mudahan LS sukses dan jaya selalu, dan selalu banyak dicintai sama penggemar LS Mania. Inilah suguhan dari tim body repair MP76 yang mencintai PT Antarlintas Sumatera. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Bang, agak kanan, kanan ngambilnya. Tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76. Mator sekelangkong. Pertama-tama saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini saya masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa beraktivitas untuk mencari rezeki yang berkah dan barokah. Pada hari ini saya akan mereview unit ALS Nopin 3000 yang sudah beres on progress pekerjaannya. Mudah-mudahan customer puas dengan kinerja tim body repair MP76. Unit ini awalnya basic dari model Evonet yang sudah kita upgrade menjadi Jetbus HDD 3 Plus Voyager. Dan untuk pemasangan lampu running tag yang tulisannya PT Antarlintas Sumatera, ini sudah diaplikasi sama tim elektrikal. Dan insya Allah unit ini akan segera rilis dari body repair MP76 Bogor. Mudah-mudahan ALS Nopin 377 banyak sewanya dan banyak penggemarnya, dan tentunya selalu memberikan pelayanan terbaik untuk para pelanggannya. PT Antarlintas Sumatera yang sudah siap rilis dari body repair MP76. Awas, awas! Banting! Ini tampak kowel depan. LS Nopin 377 ini udah beres dan sudah di cross check kerapian sama tim body repair MP76. Spoilernya warna oranye, selendang warna oranye, wheel dock warna oranye, dan kaca belakang warna oranye. Dan untuk bumper bawah, bumper belakang juga, yang bawah ini warna oranye. Jadi unit kelihatan cerah. Ini sudah dipasang plat nomornya menjadi BK7330LD. Ini tampak bodi sebelah kiri. Ini dashboardnya kombinasi antara hitam dan oranye. Ini panel wood. Ini kita gradiasi juga, perpaduan antara hitam, oranye, dan silver. Ini panel wood ini untuk jok driver. Ini kita bungkus pakai kain MDTech. Dan
Untuk yang ini juga sama, hitam kombinasi dengan oranye. Kabin ALS Novin 377 sudah nyala semua. Ini running tag udah hidup. Ini running tag-nya sudah hidup, PT Antar Lintas Sumatera. Dan untuk lampu fog lamp dan headlamp-nya sudah nyala, dan untuk lampu seri juga sudah nyala. Untuk wing light ini udah hidup. Hasil karya dari body repair MT76 Bogor. Unit awalnya ini model Evonek, kita upgrade menjadi Jetbus HDD 3 Plus Voyager. Ini tampak body sebelah kanan. Ini di sini ada Bang Rajab, ini ketua dari Pool ALS Bogor. Bang, jam berapa kita riliskan? Jam 5. Jam 5 lah. Jam 5 ya. Kita makanya kita cross check dulu semua, Bang. Ya. Lampu-lampunya, lampu kolong, ya. Terus running tag, terus sama lampu-lampu plafonnya juga harus kita cek dulu semua. Udah hidup apa belum? Kalau udah hidup semua baru kita rilis, Bang. Cek lampu-lampunya. Tadi Abang jam berapa ke sini? Jam 2 lewat, jam 2 lewat, Bang. Ini termasuk ujung 7 ya, Bang. Ownernya siapa, Bang? Kita nggak saya kasih tahu kali ya. Gimana, Bang, untuk hasil karya dari tim body repair MT76, Bang? Nggak, tolong dikritik, takut ada yang kurang supaya kita termotivasi untuk berkarya, kan begitu, Bang? Apa kurangnya, apa ya, di mana? Kalau untuk livery gimana, Bang? Ini livery. Ini kita kasih emboss warna hitam, Bang. Ya. Ini untuk ujung 7 ya. Kalau ujung kosong warna krem. Oke, terima kasih Bang Rajab sudah mantau unit ALS Novin 377 yang akan segera rilis ke Pool ALS Bogor. Mudah-mudahan ALS jaya selalu dan sukses di dunia transportasi darat berbasis otobus. Terima kasih ya, Bang. Ya. Salam, Bang. Salam gasnya gini, Bang. Ini ketua dari Pool ALS Bogor. Ini Abang Rajab. Dan ALS unit Novin 377 ini akan segera rilis dari body repair MT76. Gimana, Bang? Hasil karya dari body repair MT76? Tolong dikritik, gak apa-apa. Biar evaluasi buat saya. Gimana? Maksudnya gimana? Udah gak... hampir sempurna lah. Hampir sempurna? Oke. Terima kasih atas dukungan dan doanya untuk abangku. Dan ini driver ganteng ya, ALS Novin 377. Yang selalu nemenin saya ya. Di beberapa hari ini, Bang Tohir ini selalu nemenin saya ya. Untuk cross-check unit ALS Novin 377. Bang, semoga ALS Novin 377 banyak sewanya dan banyak penumpangnya dan selalu memberikan pelayanan terbaik. Ya. Kita punya salam, Bang. Salam Motor Sekelangkong. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, Bang. Kita saudara. Oke, Bang. Hati-hati di jalan. Selamat ya, sampai Pool Bogor. Alhamdulillah unit LS Novin 377 siap rilis dari body repair MT76. Klakson. Siap rilis dari body repair MT76. Mudah-mudahan LS sukses dan jaya selalu dan selalu banyak dicintai sama penggemar LS mania. Inilah suguhan dari tim body repair MT76 yang mencintai PT Antalintas Sumatera. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan. Ini, Bang, ada kanan ngambilnya.